Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ala ma khassa bihi min ni'amihi wa ala'ihi. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa bala'ihi. Allahumma sadidna fil qawli wal amal wa'asimna minal khataya wa zalam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan tersebut adalah kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala dengan bulan suci Ramadan. Dan merupakan sebuah kenikmatan yang besar juga yang perlu kita syukuri adalah mereka-mereka yang bertemu dengan Ramadan dan mau memanfaatkan waktu-waktu dan detik-detik Ramadan dengan amalan-amalan yang berfaedah, amalan-amalan yang baik dan bermanfaat. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah merupakan hari ke-29 di bulan suci Ramadan. Dan dua hari lagi kita akan bertemu dengan tanggal 1 Syawal, di mana Ramadan akan meninggalkan kita dan kita pun akan menjadi alumni dari Ramadan. Alumni Ramadan ada dua kategori. Yang pertama adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kehidupannya menjadi lebih baik. Yang sebelumnya baik, kemudian setelah Ramadan dia menjadi orang-orang yang lebih baik dan bisa memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Anaknya, keluarganya, saudaranya, ataupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan apabila Ramadan sebelumnya orang tersebut kurang baik akhlaknya, dan setelah Ramadan melakukan proses tazkiyah, pembersihan jiwa, mengikuti program-program Ramadan dengan ikhlas karena iman, dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah maka setelah Ramadan dia pun akan menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan alumni yang kedua adalah mereka yang bertemu dengan Ramadan, berpisah dari bulan Ramadan, namun dosanya belum diampuni. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, rahima anfu rajulin adraka syahr Ramadan walam thumma insalaha walam yufarulah. Celaka orang yang bertemu dengan Ramadan dan Ramadan berpisah sementara dosa-dosanya tidak diampuni. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung masih ada waktu dua hari ini, mari kita bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin agar kita menjadi alumni Ramadan yang terbaik. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Ramadan tentunya memiliki target agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang bertakwa cirinya adalah mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan dua poin ini, maka seseorang akan memiliki tameng, akan terhindar insya Allah ta'ala dari api neraka yang berkobar dan panas. Apabila seseorang tidak mampu untuk meninggalkan yang diharamkan dan tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka tameng itu pun dia tidak memilikinya. Tameng dari azab neraka dia tidak memilikinya. Oleh karena itu, satu bulan Allah telah mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala dan mengharap semata-mata ridho dan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Maka harapannya adalah setelah Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang berikhlas, yang senantiasa mengedepankan aktivitas kita untuk semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan perlu diketahui satu hal yang perlu kita hati-hati dan perlu kita waspadai. Jangan sampai Ramadan yang kita susah payah membangun sekian amal soleh, sekian kebaikan, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kemudian tidak berbekas sama sekali setelah kita masuk kepada bulan Syawal. Disebutkan di dalam sebuah ayat dalam surat Muhammad
ayat 33 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian menghapus amal-amal kebaikan kalian sendiri. Saudaraku seiman sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal soleh yang begitu berat dan begitu bernilai di bulan suci Ramadan yang dibangun dengan susah payah harus meninggalkan syahwat, harus meninggalkan makanan dan minuman, harus menahan kantuk di waktu malam, kemudian tiba-tiba kita sendiri yang menghancurkan amal soleh tersebut karena kita tidak menjaga diri dan tidak membentengi diri dari dosa-dosa yang menggugurkan pahala dan amal kebaikan kita. Maka setelah Ramadan, ketika kita masuk pada bulan Syawal, harusnya ibadah kita semakin meningkat, frekuensi taqarrub kita kepada Allah semakin baik, dan tentunya adalah kita akan menjadi baik dengan kita meninggalkan beberapa hal yang menjadi penyebab hapusnya dan hancurnya amal soleh itu sendiri. Ketika kita melihat pemaparan para ulama tentang pembatal-pembatal amal soleh, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian hapus amal-amal itu dengan sebuah dosa. Di antara dosa yang menyebabkan amal soleh kita menjadi berantakan dan hancur dan berterbangan seperti debu adalah seseorang melakukan perbuatan kekufuran. Menjadi orang yang kufur setelah Ramadan ini adalah akan menggugurkan pahala dan kebaikan yang telah dilakukan. Maka ulama menjelaskan tentang ayat ini, wala tubtilu a'malakum bil kufri. Jangan kalian hapus kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat dengan melakukan kekufuran. Wala tubtilu a'malakum bisyirki. Jangan kalian hapus amal kebaikan kalian yang telah diperbuat dengan melakukan kemusyrikan. Wala tubtilu a'malakum bil ujbi war riya. Jangan kalian hapus amal soleh kalian setelah susah payah melakukannya, kemudian kalian berbangga diri dan bersifat atau bertakabur kepada Allah dan riya untuk menampakkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain dengan harapan mendapatkan pujian dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang menghancurkan pahala-pahala kebaikan ini dengan melazimi dosa-dosa besar. Karena sesungguhnya dosa-dosa besar itu adalah akan menghapus setiap kebaikan yang kita lakukan. Apabila kita melakukan perbuatan dosa, maka seharusnya sebagaimana Rasulullah menjelaskan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita telah berdosa, maka kewajiban kita adalah mencari amal dan beramal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka dengan kebaikan yang kita lakukan setelah kita khilaf, setelah kita salah, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah dilakukan. Sebagaimana taubat juga akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukannya apabila seorang melakukan taubat dengan nasuha. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari azab neraka. Dan kita menyiapkan program-program setelah Ramadan ini dengan sekian rangkaian amal salih. Dan jangan sampai kendur dan jangan sampai patah semangat. InsyaAllah ketika Allah perintahnya telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka kita pun akan siap menjalankan perintah-perintah yang lain setelah Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.